10 destinasi menarik di Negeri 9. Jika makanan pedas menjadi pilihan Anda, Anda tidak perlu berkira-kira mahu ke Negeri 9 atau tidak, di sinilah Anda boleh makan masakan Minang yang sememangnya terkenal dengan kepedasannya. Bukan itu sahaja, lokasinya cukup strategik berdekatan dengan KL dan Selangor. Untuk anda yang datang dari jauh, Seremban, KL dan Selangor semuanya perlu dijadikan destinasi percutian anda, masing-masing menawarkan kepelbagaian yang memeriahkan percutian anda sekeluarga. Jom kita lihat 10 tempat menarik di Negeri 9. 1. Masjid Negeri 9. Jika anda berjalan-jalan di sekitar Negeri 9 dan melihat bangunan yang seakan-akan stadium ini, kemungkinan besar ia adalah Masjid Negeri 9 yang dibina pada tahun 1966. Unik, pembinaan bangunan ini juga cukup simbolik dengan 9 tiang, 9 anjung tambahan, dan 9 ruang yang menggambarkan 9 daerah pentadbiran milik Negeri 9. Masjid yang bercorak Minangkabau ini mempunyai 3 tingkat dengan surau yang menawarkan pemandangan indah Taman Tasik Seremban. 2. Lorong Seni Seremban. Apakah cara terbaik untuk mempamerkan keunikan Malaysia yang berbilang kaum ini jika tidak melalui karya seni yang kreatif? Di Lorong Seni Seremban, anda boleh cuci mata melihat lukisan yang melambangkan budaya bangsa yang berwarna-warni di Malaysia. Bukan sekadar lukisan biasa, ia 3D. Suasana bandar Seremban yang masih agak klasik menambahkan lagi aura hipster di Lorong Seni. Bawa kamera, tongkat swafoto dan banyak lagi, klik tanpa henti di sini dengan pos terbaik untuk anda dan keluarga anda. 3. Gunung Datuk. Gunung setinggi 2,900 kaki ini, Gunung Datuk, adalah gunung ke-220 tertinggi daripada 300 gunung di Malaysia. Gunung Datuk juga lebih tinggi berbanding gunung lain yang terletak di Negeri 9 iaitu Gunung Angsi. Bayangkan pemandangan yang boleh dinikmati sebaik sahaja sampai ke puncak Gunung Datuk, pasti lagi memukau, dengan udara yang lebih segar di puncak yang lebih tinggi. Jika anda penat mendaki jauh ke puncak Gunung Datuk, pastikan anda juga membawa peralatan perkhemahan. Dapatlah melihat pemandangan matahari naik pula bangun tidur nanti. 4. Hutan Simpan Sungai Menyala. Dengan keluasan 1,305 hektar, Hutan Simpan Sungai Menyala merupakan hutan dikterokap tanah pamah yang terbesar di Asia Tenggara. Hutan Simpan Sungai Menyala ini bukan hutan biasa, tapi ia adalah sebuah hutan dara kerana tak pernah sama sekali dinodai dengan pembalakan, penerokaan atau lain-lain lagi. Maknanya, hutan simpan ini memang seronok untuk diredahi, kekayaan flora dan faunanya bakal mengasyikkan jiwa anda sekeluarga. Lokasinya pula hanyalah 12 km sahaja dari bandar Port Dickson, sampai sahaja ke Port Dickson tu, jangan lupa untuk menjadikan meredah hutan simpan sungai menyala sebagai salah satu aktiviti percutian anda. 5. Port Dickson. Hanyalah 1 jam sahaja dari Kuala Lumpur, kawasan ini dahulunya merupakan tempat penghasilan arang sehingga pernah diberikan nama arang sebelum ditukarkan kepada Port Dickson. Port Dickson rasanya lebih sesuai untuk sebuah kawasan yang dikelilingi dengan pantai-pantai yang indah ni. Memang rugi kalau tak pernah datang ke sini, sangat banyak aktiviti air yang boleh dilakukan seperti snorkeling, windsurfing, berkayak, ski air dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, rasa nak makan makanan laut fresh. Apa kata kalau anda memancing di sini? Bagi anda yang datang dari Kuala Lumpur, datang sahaja ke Port Dickson kalau anda sekeluarga inginkan percutian yang meriah dengan pelbagai aktiviti menarik yang boleh dilakukan di dalam alam semula jadi. 6. Gua Batu Maloy. Batu Maloy Cave ini merupakan sebuah gua yang agak mencabar untuk diterokai. Boleh dikatakan 90% waktu anda berada di dalam gua ini, badan anda ditenggelami air sebab ini adalah gua bersungai. Ada yang mencecah paras pinggang dan ada juga hingga ke paras dada. Kalau anda dan keluarga ingin melakukan aktiviti lasak ini, pastikan anda memiliki kelengkapan yang lengkap seperti headlamp yang kalis air, sarung tangan kerana anda perlu banyak menolak badan dan merangkak di dalam air, stokin, makanan yang dapat memberikan tenaga, energy bar, dan lain-lain lagi yang penting. Sebelum anda masuk ke Batu Maloy Cave ini, anda perlu mendapatkan tour guide terlebih dahulu, ini bukan gua biasa, ia memberikan anda sekeluarga pengalaman luar biasa. Tak percaya, anda boleh cuba dulu. 7. Gunung Angsi.
ada dua jalan yang boleh digunakan untuk menakluki Gunung Angsi ini. Yang pertama adalah melalui trek hutan Lipo Ulu Bendul dan yang kedua adalah melalui trek Bukit Putus. Kalau anda nak yang lebih mencabar kerana perjalanan lebih jauh, anda boleh menggunakan trek Ulu Bendul. Sekiranya anda menggunakan trek Bukit Putus pula, kurang 1 hingga 1.5 km perjalanan kalau dibezakan dengan Ulu Bendul. Apa-apa pun, tujuannya sama sahaja, untuk sampai ke puncak Gunung Angsi yang menyajikan anda dengan panorama indah banjaran-banjaran gunung yang menyejukkan pandangan mata. 8. Taman Eko Rantau. Rantau Eco Park merupakan taman yang menawarkan pemandangan alam semula jadi yang indah untuk anda dan keluarga menjalankan aktiviti rekreasi. Antara tarikan utama yang terdapat di sini adalah kolam air yang agak luas dan seronok untuk bermandi manda yang tersedia untuk orang dewasa dan kanak-kanak. Bukan itu sahaja, di sini juga terdapat zoo mini yang menempatkan pelbagai jenis binatang seperti rusa, ayam, kuda dan banyak lagi. Anda boleh membeli makanan untuk diberikan kepada haiwan-haiwan di sini. Dah puas melihat haiwan-haiwan comel ni, aktiviti lasak turut disediakan untuk anda lakukan seperti berkayak. Semuanya ada di dalam satu taman. 9. Taman Orkid Seremban. Taman yang berkeluasan 1.62 hektar, Taman Orkid Seremban ini memang tempat menarik untuk meluangkan masa bersama keluarga sambil melihat pelbagai jenis pokok orkid yang berwarna-warni. Antara orkid yang ditanam di taman ini adalah Black Orchid, Tiger Orchid, Area Rochella, Area Ornata dan banyak lagi. Nak tahu apa yang ada? Mai datang ramai-ramai. Selain daripada orkid-orkid yang meriah dengan warnanya ini, anda juga boleh menyejukkan mata dengan menikmati pemandangan pokok yang menghijau yang terdapat di sekeliling taman dan air terjun buatannya. 10. Taman Tasik Seremban. Salah satu daripada tasik yang paling tua di Malaysia, Taman Tasik Seremban ini dihiasi dengan pohon-pohon tropika yang menghijau dan bunga-bungaan yang tumbuh mekar. Di samping itu, di sini juga terdapat dua buah tasik indah dan wakaf untuk anda bersantai bersama keluarga sambil menikmati pemandangan. Kalau anda inginkan aktiviti yang mengeluarkan peluh, trek jogging dan taman permainan turut tersedia di Taman Tasik ini. Tak cukup dengan itu, tarikan unik yang terdapat di sini adalah sebuah pentas terapung yang mana pada setiap minggu kedua dan keempat hari Sabtu akan diadakan program hiburan sekeluarga. Banyak juga tempat menarik di Negeri Sembilan ni kan? Kalau dah pergi mesti nak datang lagi. Tak cukup sehari kalau nak ke semua tempat menarik di Seremban ni, jadi apa kata kalau bawa keluarga anda semua menginap di hotel-hotel tepi pantai yang ada di Seremban? Dah tahu semua tempat yang best-best untuk dilawati kan? Jom kita mula bergerak menuju ke destinasi percutian. Semoga anda sekeluarga berseronok di Seremban. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.